warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alif Rani. Oke. Saya minta, sebelum saya lanjut, saya minta maaf dulu kepada kalian semuanya ya, tentang detailnya Alif Tani yang lama banget nggak bikin konten gitu ya. Jadi saya minta maaf banget karena saya sendiri lagi sibuk, yaitu lagi betulin kutu Alif Tani sendiri gitu ya. Jadi saya nggak sempat untuk bikin kontennya kayak gitu ya, gitu ya. Jadi sebelum saya lanjut, tolong tekan tombol subscribe dulu di channelnya Alif Tani supaya channel saya bisa berkembang dan bisa bikin saya semangat berkat kalian semuanya gitu. Oke, terima kasih banget, dan saya akan ngasih tahu kepada kalian yaitu tentang pengecetan FU baru lagi guys, yaitu yang warnanya hijau guys ya. Itu tadi udah dicat seperti itu ya, pengecatannya ya, pasang mesinnya guys. Sekarang udah dipasang mesinnya guys. Oke, kita lihat ini dia. Nah ini ya udah dicat, terus udah seperti ini ya, jadinya seperti ini yang tadi udah dicat ya, jadi udah jadinya seperti ini, dan mesinnya udah dipasang juga. Nah terus ntar langsung saya setting guys, bukan saya yang nyeting ya, yang nyeting itu juga mekaniknya kayak gitu ya guys ya. Jadi sebelum itu kalian tolong tekan tombol subscribe dulu ya, biar saya semangat lagi bikin kontennya lagi kayak gitu guys. Jadi ini seperti dia, ini hijau apa kayak gitu ya. Kalau hijau grand memang hijau ya kayak gitu, tapi grand bapak, super bapak, nah itu bukan hijau grand ya. Jadi ini warnanya hijau seperti ini. Menurut saya sih nyala ya, kalau malam bikin buat kontennya itu, kalau malam-malam itu bagus banget warnanya ya. Sombong amat. Warnanya itu bercahaya atau gimana kayak gitu ya. Nah terus kondisi ini memakai karburator PWK 33 guys ya. Oke, lihat gitu. Ini memakai karburator PWK 33 guys. Jadi di setting itu seperti apa ya, ini lain lagi, ini rangkanya baru lagi guys, bukan rangka yang karat atau rangka cowak kayak gitu ya. Ini kondisi seperti ini. Nah terus masalah karburator udah saya kasih tahu, itu memakai TDI Smash ya, karburator PWK 33 TDI Smash, terus memakai knalpot guys. Nah knalpotnya nggak asing lagi, yaitu knalpot Goin guys ya, knalpotnya knalpot Goin. Nah kita mau nyetingnya tuh memakai knalpot Goin guys. Jadi itu ntar seperti apa, jadi kalian bisa tonton terus dalam penyetingannya guys, itu seperti apa, knalpot Goin tuh suaranya seperti apa, terus memakai kalkulator PWK 33 itu seperti apa, pakai CDI Smash ya. Jadi antara Goin dan kalkulator PWK 33 terus sama CDI Smash, itu persatuannya itu seperti apa. Kalian bisa lihat settingannya guys. Oke, itulah tadi video settingannya guys ya, waktu bukan video settingannya ya, FU yang tadi saya kasih tahu PWK 33 sama CDI Smash terus knalpot Goin guys ya. Jadi itu seperti itu kecepatannya, itu pun pada malam hari, pak hari malam ya kayak gitu ya, pokoknya jelas seperti itu ya kelas 2 nya tapi itu belum apa ya, belum betul-betul wes, karena itu jalannya lihat sendiri di tengah-tengah pinggir sawah itu pada malam hari juga ya guys ya. Jadi kondisi keadaan jalannya itu juga kurang memungkinkan kayak gini ya.
Jadi ini terusnya ini buat lintasan turun lintasan juga ya guys ya, ini buat turun lintasan. Tapi suatu saat saya akan kasih tahu di mana terjunnya lintasannya itu di mana kayak gitu guys ya. Mudah-mudahan gak ada halangan siapapun juga. Setiap motor ini turun ke lintasan. Ini juga saya kasih standar lagi ya guys. Memakai karburator PE26 lagi. PE26 terus pakai knalpot DOS ya. Jadi saya di sini enggak mau bunyiin suaranya karena di sini banyak lingkungan atau banyak anak kecil ya, takut mengganggu. Nah, kita anak racing juga harus tahu diri ya, harus tahu lingkungan dan kondisinya karena supaya kita enggak merugikan orang lain kayak gitu guys. Karena banyak ya ada yang merugikan orang lain, kita geber-geber di jalan atau geber-geber apa, kita sebagai anak racing, anak motor, kita harus tahu tata cara atau kesopanannya guys supaya orang lain juga apa enggak terlalu seperti apa memandang anak motor itu. Iya. Intinya seperti itu guys ya. Jadi mudah-mudahan di seluruh Indonesia anak motor bisa selalu berkah dan sukses guys. Sukses tentang apa? Tentang uji skill bawa motornya kayak gitu ya. Jadi terus ngotak-ngatik tentang mesin atau tentang apa aja, yang penting kreatif dan mantap guys ya. Itu kondisi FU saya seperti ini ya. Juga bisa selalu lihat di channelnya Alif Tani ya. Ya suka pertanian juga ada di channelnya Alif Tani tentang pertanian guys ya. Jadi kalian mau belajar apa ada di channelnya Alif Tani itu tentang kehidupan saya sendiri ya. Kehidupan saya juga ya, kegiatan saya juga macam-macam ya. Bukan di motor aja, di perkebunan, tentang tutorial cara penanaman atau apa ya, seperti video kemarin anak-anak racing belajar budidaya mentimun guys. Jadi, kayak apa? Jadi anak motor juga pengen masa depannya itu gimana kayak gitu ya. Kalau udah menikah pergi ke rumah orang tua atau sama orang tua itu sawahnya banyak. Jadi kita pandai belajar pertanian guys. Itu seperti itu ya guys ya. Jadi mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu dan sukses selalu dalam kondisi apapun, dalam belajar bisnis apapun. Semoga kalian selalu diberkati. Amin. Jadi kondisinya ini seperti ini. Pengecetannya ini memakai pilok ya guys ya. Yang ada di video yang pertama itu kita memakai pilok. Kenapa aku saya pakai cat hijau, enggak cat hitam atau enggak apa ya? Ini supaya kalau malam itu apa ya? Padang ibaratnya itu menyala kayak coran. Gitu ya. Jadi coran itu menyala seperti itu guys ya. Jadi kalian bisa lihat. Ntar kalau udah turun ke lintasan, insya Allah saya akan bikin videonya guys. Ya nggak tahu lintasan mana kayak gitu, PLTU, Cilacap atau apa, yang penting insya Allah suatu saat bisa turun ke lintasan guys. Oke, jadi itulah seperti tadi yang kalian tonton video tentang FU hijau ini ya. FU hijau ini mudah-mudahan bisa menghibur kalian dan ada manfaat tentang skill-skill motor atau tentang spek-spek motor yang cuma di luar spek luarnya aja, yaitu tentang karburator, PWK 33, CDI SMS, sama apa knalpot Gowin. Terima kasih buat Gowin juga ya, udah ngasih knalpot juga, mudah-mudahan bisa jaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.